Bocor bocor. So Chasis ni nak hantar welding dulu sebelum cat. Ni Chasis TZM. Kat situ ada Chasis RZ dan situ ada Chasis RZ ayah. Tak tahu kenapa dia welding macam tu. Ah, tak apa je lah, welding je lah. Sepatutnya dia buat sebelum kan. Dia kata lepas dia buang cat tu pun dia langsung. Jom kita pergi ambil Chasis ya. Chasis dah siap. Okay guys, ini adalah Chasis TZM tu. Dah siap di welding oleh Bob. So Bob dah cantik guys sikit. Tak boleh buat apa lah. Sebenarnya welding ni fokus nak pada ni je, pada lubang. Nak tutup lubang, jangan bagi bocor-bocor. Ni lah Bob dah buat balik lah. Mana yang nak putus hari tu. So lepas ni akan masuk proses untuk undercoat barang. Masuk epoxy primer dulu. Undercoat tu epoxy primer. Ini adalah epoxy primer tu. Nampak ni 2K epoxy primer. So dia 4-1 ratio dia. Macam mana 4-1? Katakan pakai sudu. Empat sudu ni, satu sudu hardener. Ni hardener. Hardener epoxy. Epoxy primer activator. Hardener dia lah, activator pengaktif untuk kekerasan dia. Empat sudu ni dan satu sudu ni. 4-1. Sebabnya ratio dua ni 4-1, okay? So, aku akan bantu cat. So, epoxy primer dah dibancuh. Inilah epoxy primer. Okay. Yes. So, kita boleh mula mengetahui. Epoxy primer sudah pun dibancuh. So aku akan pakai menggunakan filter ni untuk fill dia punya, untuk tapis habuk lah. Sama aku suka pakai ni saluran tangan. Mudah buat kerja. So jom kita sembur. Okay, boleh settle. Part sweet arm ni sebab dia aku buat dia tegak macam tu. Kita kena fokus bahagian ni dulu. Fokus bahagian bawah dulu dengan pegang dia kat sini. Sembur dulu kat sini. Inilah barang-barang TZM. Ini barang T70. Ini barang TZM yang dah siap disembur. Ini TZM dah siap disembur undercoat epoxy. Ini barang RZ, TZM dan juga RZ. Aku campurkan saya. Sebab tu aku suka campur barang. Macam mana cakap? Jalan sekali. Okey, aku dah siap bancuh color hitam untuk tanduk rusa. Orang kita orang panggil ni rusa. Rusa, rusa kepala lah, rusa TZM. So rusa ni warna hitam, aku akan sembur dia warna hitam. Undercoat epoxy primer dah dimasukkan, so kita akan sembur warna hitam. Boleh layan time lapse. Guys, tanda rusa dah disembur warna hitam. Nanti kita akan masuk warna clear lah. Okay guys, ini adalah chassis TZM tersebut. So dah siap welding, dah siap touch up semua kan. Okay, semua dah siap touch up. So ini dia akan di undercoat epoxy primer dulu. Dia memang untuk gigit pada besi. Sekiranya dah ada warna, kita just semua primer untuk retouch balik colour je lah macam tu. So kalau macam aku, body, banyak body aku buat, semua aku akan buang warna.
tinggalkan besi saja. So aku kena juga menggunakan epoxy primer. Okey. Kemudian aku akan bancuhlah. Macam mana bancuhan dia? Macam sebelum-sebelum. Okay, epoxy primer dah pun dibancuh. So kita akan masukkan dalam gun. Aku pakai gun kecil ya, sebabnya aku memang gunakan gun ni khas untuk penggunaan undercoat. Sebab undercoat ni dia akan crash. So dia akan makan gun lah, merosakkan gun. So kita fokus kepada untuk gun undercoat, aku akan sediakan satu. So kat sini aku ada tiga gun. Ni ada dua dan satu lagi yang warna chrome tu. Okay, layan. Setting bagi dia tajam tu. Okay, baik. So macam biasalah aku akan masuk part-part celah-celah dulu. Masuk yang tempat celah susah-susah dulu, angin kuat set ni. Masuk celah-celah. Aku akan fokus kat celah-celah aja dulu. Kalau kita sembuh permukaan ni tanpa cat, mana tanpa epoxy primer, dia mudah tertanggal color. Sebab tu kita kena menggunakan epoxy primer ni. Ikan semua tertutup eh. Satu lagi dia boleh lambatkan proses karat. Dia tetap berkarat tapi dia melambatkan proses perkarat tu lah. Okay, hai. Kita masuk color. Lepas kita sembuh epoxy primer, kita perlu gosok kertas pasir dulu. Aku pakai kertas pasir 1000 untuk bagi permukaan licin lah, untuk levelkan balik rasa. Kalau kau kau dengar pun boleh dengar kot. Dia berbunyi kesat. So bila kita dah gosok dia licin. Okay, kita kena licinkan permukaan ni sebelum kita masuk color. Layan time slide. Kita akan masuk warna silver Yamaha. Silver Yamaha sama je dengan silver handle RRZ. Ni contoh warna dia, silver tu. Okay, silver fork, silver handle, sama je. So kita ambil warna silver yang dia baru beli semalam. Kalau berminat dengan color ni, boleh message aku dekat Shopee shop aku. Aku ada jual warna ni. Okay, nanti roger. Sekarang ni masuk untuk bancuh, jom. So dia punya color dah cantik, dah dibancuh thinner. Aku menggunakan thinner eh, thinner biasa je. Jom standby untuk race. Okay, kali ni aku menggunakan gun kecil. Gun kecil ni untuk aku buat belah dalam dululah eh. Gun ni kecil je. Memang dia punya jenis tembak straight. Sekejap lagi aku tunjuk. Okay, aku menggunakan filter untuk tapis sabuk. Allah. Okay, korang boleh nampak dia makan halus macam tu. Dia tak boleh kembang, dia hanya makan straight je. Aku akan makan belah celah-celah dulu. Belah dalam macam ni lah. So, gun ni memang digunakan kecil je untuk makan belah dalam ni. Okay, so boleh layan video time slide.
Kenapa aku fokus pada bahagian celah-celah ni? Sebabnya bila kau masuk menggunakan gun besar terus, kadang setengah celah-celah ni tak ada yang tepat yang tak kena. So kalau macam aku tak pro mana ni lah caranya. Kalau pro dia akan guna gun besar je. So layanlah ni cara aku, okay.